Memang hak setiap orang ya untuk bisa tampil dimanapun ia berada, di media-media sosial, di TV, di spanduk-spanduk, di stiker-stiker. Namun tentunya sebagai masyarakat kita harus lebih jeli, lebih cerdas, lebih bisa menentukan mana yang ideal sosok calon pemimpin yang tepat bagi Indonesia ke depan ya. Kita harus jeli melihat mana yang hanya memanfaatkan hal-hal yang berbau agama untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ambisi politik tertentu. Terkait mengenai konten yang kita bahas kali ini, apakah ini bukan yang namanya politik identitas? Kalau saya pribadi lebih melihat ke kecerdasannya, wawasannya, pengetahuannya, kinerjanya, prestasinya, visi misinya ke depan untuk membawa bangsa Indonesia lebih maju. Dan tentu saja track record-nya ya. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda punya kriteria tertentu?